Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Timnas Live, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Daftar skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia Wanita 2022. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan rizki, amin. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia Putri yang akan segera berjuang di turnamen Piala Asia Wanita 2022. Pemain Roma CF, Salika Aurelia turut serta di dalamnya. Turnamen Piala Asia Wanita 2022 akan segera dilangsungkan di India mulai tanggal 20 Januari hingga tanggal 6 Februari tahun 2022. Ada 12 negara yang ikut serta dalam turnamen tersebut. Para kontestan kemudian dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup akan dihuni oleh 4 negara. Timnas Indonesia Putri tergabung dalam grup B bersama sejumlah lawan tangguh seperti Australia, Thailand, dan Filipina. Piala Asia Wanita 2022 digelar dengan sistem semi knockout, di mana tiap negara akan saling bertemu dengan lawan satu grup. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia Putri yang akan segera berjuang di turnamen Piala Asia Wanita 2022. Di posisi kiper, Nur Halimah, Fani, Rizka Aprilia. Di posisi back, Remini Cere Rumbewas, Salika Aurelia Fiandrisa, Ade Mustikiana Oktaviani, Diah Tri Lestari, Tia Darti Septiawati. Di posisi gelandang, Rosdila Siti Nurrohmah, Sabrina Mutiara Firdauswe, Panitri Oktavianti, Oktavianti Dwi Nurmalita, Maulina Novriliani, Rani Mulyasari, Helsha Maesharo, Vini Silvianus, Reva Oktaviani. Di posisi striker, baik Amiatun Solihah, Zahra Musdalifah, Marcela Yuliana Awi, Carla Biopatina Sarani, Vivi Octavia Rizky, Insya Fatia Salsabila. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.